pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala berada di langit adalah tidak benar sama sekali. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, lihat sebab-sebab bertolak di pendapat ini dalam Tartimah Mufidah pada akhir buku ini. Di akhir buku ini. Baik, kita lihat kerana apa? Semua perkara ini adalah arad, aina, yang ini tempat. Dan arad adalah ciri makhluk. Tak mungkin. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Arad syurga Allah Ta'ala duduk atas langit. Allah Ta'ala bersemayang tak arad, arad tu tak langit. Tak boleh. Kerana tempat itu adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala baru ada. Kenapa tak boleh kata begitu? Semua perkara ini adalah arad. Mata dan arad adalah ciri makhluk. Maknanya adalah masa. Masa ketika itu bukan milik Allah. Bukan ciri Allah. Itu adalah ciri makhluk. Allah Ta'ala adalah besar, kecil, tinggi, putih, wangi. Allah Ta'ala turun naik, bersemayam. Yang dia bersila, yang dia duduk, sakit. Semua perkara ini adalah arad, kaifah. Dan arad adalah ciri makhluk. Arad itu ialah kaifah. Tadi kan, dia uraikan sifat Allah Ta'ala tunai itu bagaimana? Tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu bagaimana? Allah Ta'ala itu bersemayam, bersila duduk. Tak boleh. Bagaimana Allah Ta'ala ni mentadbir dunia? Maka dalam Quran kata-kata, dalam Quran Ar-Rahman ala arsy istawa. Kita nak kata istawa tu apa? Istawa tu mentadbir, memerintah. Kan? Ala arsy, berarti arasnya. Mana aras kita tahu benda-benda gaib. Tak macam kubur ni. Kita salah lagi kita fikir. Walaupun dia ni adalah makhluk ciptaan Allah, kita salah fikir. Sama benda-benda gaib. Kita tak nampak. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana kat Ar-Rahman Ar-Rashid Tawah, sebaik-baiknya kita serahkan makna sebenar ayat ini kepada Allah SWT. Sebab kalau kita murai, takut terjebak dalam akidah salah. Ini kita agak Allah Ta'ala tu ada tempat, ada kawasan, kan, ada ada kawasan, ada tempat, ada kawasan, tempat duduknya, tempat bersemayamnya, kerana itu adalah sifat-sifat makhluk. Kan, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi habis kita membincangkan tentang mengenai pelajaran kedua, itu mengenal makhluk. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 17 April 2019, bulan yang akhir sebelum bulan Ramadan, kita akan masuk kepada pelajaran ketiga. Itu tingkatan ada, mewujud dan tiada, ma'dum. Apa dia ada, mewujud, dan apa dia tiada, iaitu ma'dum. Apakah keberadaannya? Apakah ketiadaannya? Adanya dinamakan mewujud, tiada ini dinamakan ma'dum. Kan? Sesuatu itu ada tingkatan dia, apa tingkatan dia? InsyaAllah, iaitu pada buku surat 55. Tarikhnya ialah, boleh saya sebut tadi, ialah 17 April 2019. InsyaAllah, kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itu nanti sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disebut kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan pandu lagi lebih kuning. Boleh mati berkata dari Allah SWT. Dan kita boleh bersama suami kita yang kita akan bagi ini dunia sampai ke akhirat. Dan kalau apa-apa dia ada sampai dengan kelain kasar bahasa. Dan juga jalan semua kata semua mahu dengan Allah Ta'ala. Dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Dan saya di dalam kesempatan ini mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut Ustiwa dan Isra wal Mi'raj, dan ada ibrah dan pengajaran yang akan kita dapat dari Ustiwa mukjizat luar biasa ini dikumpulkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا في نور عيننا ونورك في شرورنا، اللهم اغفر لنا شرنا وما خالفنا وما تجاوزنا عنا وسمعنا كلامك يا بحار يا جبار تقيم يا الله يا الله. سلام يا مجل الكتاب يا مجل السلام يا مجل الحزب يا مجل المستشارين ربنا يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allah Subhanahu wa taala. Minna minkum tafadhal kalimun la ilaha illallah.